Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Citas Corner Podcast dengan bintang tamu kita, star kita, Fatma, dan host saya sendiri, Miko. Kita formasi berdua ini selalu ingin menjumpai sobat dan teman-teman semua, tentunya ingin teman-teman dan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa, dan kita juga tetap sehat supaya bisa silaturahmi, ngobrol nyantai sambil kita ya minum kopi, ya minum kopi, pembukaan yang tidak boleh dilewatkan, kopi. Menginspirasi dan memotivasi. Tapi hidup sudah baik, jangan minum kopi pahit. Nikmatnya kopi Citas Corner ini robusta, kopi latte kesukaan saya. Seruputannya itu luar biasa kan. Ini ya tahu ibu. Wah, ini kesukaan podcast ya ini. Apa tuh? Atta Halilintar ya, ngefan dari sama Boim apa itu? Iya, William. Ini malah lagi sakit viral nih. Kita sambil nonton. Ya. Ini kayak gini bisa terkait loh, seperti kolaborasi. secara apa tuh namanya, algoritmanya itu bisa. Tapi kolaborasi tanpa harus ketemu. Nah, ini bisa karena apa namanya, robot YouTube artificial ya, intelligence itu bisa menangkap ini. Seperti kolaborasi, jadi kolaborasi apa ya, seperti ini ya, jadi kayak trik seperti kolaborasi ini ada untungnya. Tapi kita mencari belajar inspirasi itu ya, sama perlu. Ini ada pesawat kecil ini, saya senang sih untuk lihat pesawat ini. Saya tuh membayangkan kalau lihat pesawat ini, gimana pramugari di sini ngapa? ini senang gak miniatur pesawat ini, gak senang asli senang banget lihatnya tuh, senang apalagi kalau naiknya itu senang kelihatan banget ya. Menembus cakrawala langit biru melesatlah burung besiku. Senang banget ini apalagi. Oh, ini kenal-kenal. Terbang di Paris itu ya? Aduh, seneng ya, pelin-pelin lagi. Tapi, ngomong-ngomong, gondok itu pelin-pelinnya apa namanya? Pelin-pelinnya itu dibuatnya bagus banget ya, tapi gitu ya. Tidak asal, jadi tidak kaleng-kaleng ya. Bagus banget ya, rapi. Miniaturnya juga rapi, seneng deh. Tapi mana-mana kalau berugen, wah, masih sama sama. Tapi ngopi deh. Kemarin kita sudah melewati nisfu Syakban ya. Sekarang sudah mendekati kita lagi lebaran, puasa dulu ya kalau mau puasa gini, ketika sedang menjalankan tugas ini, apa tidak boleh atau tidak bisa mengambil cuti? Jadi pas puasa ngambil cuti gitu? Tidak bisa ya? Tidak bisa. Ya, kenapa? Apa memang daftar cuti untuk puasa ini blank itu, zon itu tidak boleh daftar di situ? Waktu benar-benar cuti biasanya kalau teman-teman tuh
Mengambil cuti untuk lebaran. Lebaran lah. Untuk puasa. Tapi ada lah mungkin ya. Bagian di puasa juga ada. Iya. Sudah disiapkan. Disiapkan jadwalnya. Sebenarnya dari perusahaan sudah menyiapkan jadwal atau schedule untuk cuti. Untuk cuti itu ya. Cuti lebaran. Waktu sekolah, waktu pendidikan pramugari sama iya. Terbang. Iya. Enak mana itu menghadapi suasana puasa itu bagaimana? Mau puasa di mana aja? Enggak? Waktu sekolah itu. Sekolah. Berat nggak rasanya puasa itu? Itu latihan menurut saya. Jadi insya Allah tidak menjadi beban. Tidak menjadi beban. Karena mulai setiap karena ada tuh anak-anak itu puasa belum beduk puasa paten ya setengah hari itu kalau kita sebutnya puasa beduk pernah alam ini iya, pernah ya pernah dulu tapi apa jarang ya oke kalau dulu kita cerita itu yang masih sekolah itu lah waktu sekolah itu kan biasanya kan senang-senangnya ya iya. Kita kembali ke masa sekolah, kegiatan sekolah itu apakah itu masa termasuk belajar. Ya masa belajar itu masuk orang aktif di kegiatan sekolah di SMA? Dulu saya hanya perlu kegiatan. Tapi tidak terlalu aktif di organisasi? Iya, iya, oh. Jadi misalnya ada kegiatan yang kurikuler itu apa ya. yang ibu senangi di situ waktu SMA? Saya suka musik. Musik ya? Ya. Apa yang? Saya suka ikut. Apa? Ya? Oh, marching band ya? Marching band itu? Drum band. Oh, drum band. Itu megang apa itu? Senar. Oh, senar drum. Tapi memang dari awal senang ya. Gitu. Asik kalau musik itu kita berkegiatan tapi kita enjoy. Motivasinya apa sih? Senang lagi itu motivasinya. Pak, cari pengalaman. Atau jalan-jalan mengisi waktu yang positif. Kegiatan yang positif. Atau mungkin ini ada pengalaman baru. Mungkin anak SMA itu kan senang-senangnya itu namanya masa cinta monyet. Oh ya, itu kan, Sweet Seven. Itu mungkin spiritnya itu kan ada yang ikut di sana. Terus aku mau ikut, ya. Kira-kira itu. Sweet Seven. Oh enggak. Ada, misalnya kita senang sama seseorang mengagumi yang bukan senang. Iya. Saya malah mau ikut. Oh ikut di Dangan, saya mau ikut lah. Enggak, saya tidak. Oh enggak ya. Kalau kegiatan-kegiatan tidak termotivasi dari seseorang. Enggak ya. Jadi memang dari keinginan. Nah, terus setelah lulus tuh pengennya apa gitu apa sama ngisi kegiatan berarti sekolah. Masuk ke dunia penerbangan sengaja dia iya motivasinya kalau kita ya tadi kita belajar belajar di lingkungan baru bersama orang-orang yang baru kita kenal di lingkungan baru yang awam kita artinya dunia penerbangan saya dulu sangat awam. Saya jadi penumpang aja belum pernah dulu ya. Tapi saya termotivasi untuk ingin ya. Ingin terbang. Iya. lumayan menambah pengalaman, menambah wawasan. Mungkin punya target. Wah, kalau saya di pramugari saya akan bisa ketemu dengan orang-orang gini. Enggak. Kalau tadi. Saya buat target saya misalnya saya punya pasangan pilot. Punya penumpang yang pejabat memang termotivasi saya akan ketemu dengan pasangan saya itu di mana ya iya. Artinya kalau masih sekolah terlalu dini ya sudah saya pikir terlalu awal terus gimana bisa ketemu pasangan gimana ya kita semua kembalinya ke Tuhan tapi dalam percaya waktu kita akan ketemu di mana mungkin ketemu di luar negeri atau mungkin ketemu di atas pesawat atau mungkin dari di mana ke suatu tempat gitu ya asing misalnya atau di luar kota gitu menemukan ya dalam perjalanan cari menemukan ya ini ada netizen yang nanya
ketemu gak itu perjalanan sebelum pulang ke Karimun? Ketemu sekali dengan Mas Ismul. Terus kok bisa ketemu, gimana ketemunya? Jadi terbaranya gimana kok bisa ketemu? Ketemu rekan sekolah, rekan kuliah ya, kuliah di terus di kredit. Jadi itu di sana penerbangan yang ketemu di penerbangan ya, terbang mana itu? Australia, Sydney ya. Ke Sydney dah, nanti cerita di sini dah. Kita ngopi aja dulu. Kalau bilang dulu punya target setelah jadi pramugari itu saya pengen berumah tangga umur segini ada target. Target itu tercapai atau melampaui atau melampaui? Melampaui. Iya, jadi pembelajaran. Padahal kalau apa itu ujian kompetensi melampaui itu bagus. Oh, malah bagus. Nah, proses pematangan. Nah, nilai. Nilainya kan melampaui. Siapa nilainya? Nilainya melampaui berarti bagus ya, nilainya melampaui. Tapi apa ini melampaui usia ya. Jadi sebenarnya ideal rumah tangga menurut ibu umur berapa sih? Kalau saya artinya wanita karir ya, artinya yang bekerja. Itu idealnya kalau saya atas 25 kalau saya bisa berbadi 26 itu dulu bentuk ya inginnya kalau bisa jangan 26 ternyata posisi itu pas saya jadi pak apa jenisnya waktunya pas banget plus jadi melampaui tadi akhirnya dan di usia yang ke berapa? 20 ya plus 25 oh, enggak, menikahnya akhirnya umur? Menikahnya usia 28 enggak nyampe 28. Tapi masih di bawah 30 lah ya. Jadi perempuan biasanya 30 kan agak agak inilah, agak kurang apa namanya, nanti kalau ke 12 kan biasanya semakin gak semangat lagi kan. Iya, namun 29. Iya. Kira-kira kriteria lagi pasangan ibu kriterianya ya? Oh, cowok nih. Yang idaman saya. Yang idaman atau yang dia untuk jadi pasangan? Anak kau satu pasti cakep. Kau satu cakep. Terus? Nomor dua pintar. 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 Nomor tiga dia harus punya pegangan. Artinya ada kegiatan atau ada kerja atau bekerja ada penghasilan ya agama. Tapi ya, sekarang, agama artinya agama, ya. Dia harus beragama kalau bisa seiman ya. Tapi sekarang itu jadi pertama kan padahal sekarang itu good looking itu kalah dengan good looking itu good looking ya, cakep itu tadi bekerja ya iya good looking yang cakep tuh ya itu dalam perubahan generasi, perubahan zaman itu good looking kalah dengan good reckoning. Good reckoning itu sekarang tidur lah. Iya enggak? Iya, itu kebanyakan memang gitu ya. Kebanyakan. Jadi memang bagus mencari pasangan kalau ada itu satu apa itu ya. Kalau perempuan ya smart beauty and behavior. Berarti kalau dia beauty and behavior mungkin hampir sama lah ya. Kalau kita tarik ke agama ya ada empat tadi ya, misalnya ada kedudukan, ada keturunan, ada kecantikan, agama. Perbedaan agama menurut ibu gimana? Kan ada beberapa teman yang menikah itu beda agama tapi bisa jalani. Menurut ibu sendiri apa? Saya pribadi saya ikut agama. Jadi sambil kita jalan dulu boleh nggak beda agama? Ternyata tidak boleh ya, tapi itu perlu waktu lama saya untuk tahu. Beda agama itu diperbolehkan dalam agama. Harus belajar banyak-banyak mengkaji agama berarti kan, karena tidak tahu ya ini. Jadi perbedaan itu prinsip berarti ya? Kalau saya prinsip. Jadi mungkin begini, misalnya kita
kita andai yeah. andai senang dengan orang, maksud bid secara fisikal tadi smart, behaviornya bagus, tapi agamanya cuma satu agamanya. Yeah. Gimana kalau melihat dihadapkan di situ ternyata kendalanya di agama. Apa terusin apa gimana? Apa nggak dicoba? Ini prinsip. Ya. Meskipun itu masuk ke poin-poin kriteria. Ya, itu prinsip. Jadi tidak. Setelah saya tahu hukum Islam baru, ternyata tidak boleh. Ya, karena banyak ya beberapa. Kalau kita, tapi saya pribadi prinsip. Artinya sebisa mungkin jangan. Ya kalau kita lihat itu public figure kan ada yang beberapa titik yang bisa menjalani walaupun kadang ada yang kandas, ada yang masih sekarang ada juga. Tapi mereka berjalan dengan keyakinannya masing-masing. Tapi menurut itu sendiri bahwa memang itu perlu untuk membina keluarga itu sesuatu yang prinsip ya. Jadi kita rumah tangga itu harus sama. Oke, jadi itu bahwa ini tadi tapi ini perlu pembenaran ya ke ngobrol tentang ya intermezzo tentang masalah apa pola pikir dan sebagainya ini. Nah bisa kita sebentar ini mudah-mudahan apa yang kita sebentar ini bisa menjadi inspirasi bagi mereka yang belum punya pasangan mencari pasangan. Kita juga mendoakan semoga dapat segera mendapatkan pasangannya sesuai dengan kriteria dan insya Allah itu kalau nggak baik akan menjadi baik. Yeah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dapat.